pengamanan. PSC ini yang bisa membantu untuk pemasangan baterai 3S pada RC model N. Dari perakitannya seperti video yang sebelumnya, saya akan mempercepat rangkaian merangkainya. Bagi yang belum bisa memiliki RC atau remote yang receivernya pisah dengan ESC, mungkin cara ini bisa membantu untuk yang memiliki RC jenis MN seperti yang saya miliki. Kita pasang baterai 3S ini adalah kabel ground. Jadi 2S untuk mengaktifkan receiver dan yang 3S dengan ground untuk mengaktifkan ESC menuju motor penggerak gearbox. Sekarang kita hubungkan antara remote dengan receiver. Remote sudah terhubung. Kita tes. Motor bekerja dan terlihat terdengar motor memiliki putaran yang lebih kencang daripada baterai 2S.
Terima kasih sudah menonton video dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi.